Ini lagi nilai, lagi ngegosip sih nih gue rasa nih. Si Bobby pakai duduk di atas meja, dia apa bingung kayaknya. Dike juga bingung. Ini bingung atau bingung bahasa nih, gue gak tahu nih pada nyambung gak sih ngomongnya. Sebelum lanjut nonton performance terbaik para kontestan, subscribe dulu channel YouTube The Indonesian Next Big Star, komen, like, dan share juga. The Indonesian Next Big Star juga bisa kalian tonton di aplikasi RCTI Plus loh. Download sekarang juga dan gratis. Kembali lagi di The Indonesian Next Big Star. Ya ini adalah sementara kita akan masuk ke saat-saat yang sangat mendebarkan. Karena sebelumnya kita sudah sama-sama melihat, menyaksikan penampilan terbaik dari ke-15 finalis kita. Dan saya sendiri yakin pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di studio sudah memberikan vote semaksimal mungkin untuk para finalis jagoannya. Dan sesaat lagi kita akan mengetahui siapakah 10 finalis yang akan tampil kembali minggu depan. Indonesia, saatnya saya akan mengumumkan bahwa kesempatan Anda untuk memberikan voting telah habis. Karena live voting ditutup. Terima kasih yang sudah memvote. Dan aku sebentar lagi akan membacakan result dan mengumumkan 5 yang akan lolos langsung berdasarkan hasil voting. 5 ini diumumkan tidak berdasarkan urutan voting. Siapakah finalis yang akan berhasil melaju ke minggu selanjutnya? Aku akan tanya dulu ke Bobby. Bobby, yes. Jika ada satu nama. Ne. Sirado. Buat pangburau asyik. Sorry, I was talking to It's okay. Sorry. Could you repeat that? I'm sorry. Okay, it's okay. Bobby, sekarang kita akan lihat dulu, kita akan umumkan dulu voting yang akan membuat kalian berhasil masuk ke babak selanjutnya. Yang pertama. Selamat. Kepada. Annabelle. Kamu masuk ke minggu selanjutnya. Setelah Annabelle, yang selanjutnya lolos untuk di minggu selanjutnya ke top 10. Selamat kepada Aliza. Selamat Aliza, kamu masuk ke minggu selanjutnya. Selanjutnya yang akan mengikuti Annabelle dan Aliza. Selamat kepada Selamat kepada Saskia. Oke. Yang keempat yang akan mengikuti mereka bertiga ke minggu selanjutnya. Selamat kepada
Elvina. Dan yang kelima, berdasarkan voting pemirsa, langsung ke babak selanjutnya. Dia adalah, Shakira! Oke, lima kontestan berdasarkan voting tertinggi sudah dipastikan lolos ke babak selanjutnya. Tepuk tangan untuk kelima peserta kita yang mendapatkan voting tertinggi. Sekarang kepada Judika, Marion Jola, Bobby, dan juga Dike. Silakan untuk berdiskusi karena kita akan memilih 5 finalis lagi atas penilaian dewan juri. Jadi di The Indonesian Next Big Star, dari 15 yang tampil finalis pada malam hari ini, 5 peserta lolos karena vote dari Anda pemirsa. Dan 5 lagi akan lolos atas penilaian dari dewan juri. Ini lagi nilai, lagi ngegosip sih nih gue rasa nih. Si Bobby pakai duduk di atas meja, dia bingung kayaknya. Dike juga bingung. Ini bingung atau bingung bahasa nih, gue gak tahu nih pada nyambung gak sih ngomongnya. Oke, kayaknya mereka ngerti pakai bahasa tubuh. Bobby, that's me. Okay. Yeah. Top mantap is the best. Dike, top, okay. Iya, dibilang RCTI okay. Mantul. Sepertinya juri sudah kembali lagi ke posisi mereka dan sudah siap untuk mengumumkan 5 peserta. Bang Judika, siapakah menurut Judika yang akan diberikan kesempatan untuk masuk ke minggu selanjutnya? Silakan. Oke, terus terang ini pilihan yang agak susah ya, karena banyak penilaian yang kita nilai itu ada yang berdekatan nilainya. Tapi saya akan memilih seseorang yang menurut saya nyanyi hari ini dengan message yang kuat, rasa yang kuat, suara yang khas. Dan dia adalah Pavel Simanjuntak. Pavel! Selamat kepada Pavel. Pilihan Judika. Next, Big Star kita yang akan lolos ada di tangan Marion Jola. Yes. Okay, the next Indonesian Big Star yang aku rasa pantas untuk lolos malam hari ini adalah penyanyi yang pintar, bijak, dan mempunyai suara yang sangat indah. Aku rasa dia punya masa depan yang cerah. Pilihan aku malam hari ini adalah Hasca. Selamat kepada Hasca. Wah, ini benar-benar sangat-sangat mendebarkan. Masih ada sisa 3 lagi pilihan juri. Dike. Ne, 굉장히 고민을 많이 했습니다.
Sebenarnya sangat sulit untuk saya pilih salah satu di antara mereka. 그리고 이 제가 지금 호명할 참가자는 저한테 굉장히 오늘 신선한 충격을 준 참가자이기도 합니다. Jadi peserta yang akan saya panggil adalah salah satu peserta yang memberikan satu kejutan kepada saya hari ini. 오늘 무대를 보고 앞으로 더 계속해서 좋은 무대를 보여줬으면 하는 그런 마음이 생겼어요. 되게 응원하는 마음이 생기더라고요. Jadi setelah melihat penampilannya dia, saya jadi berpikir akan saya memberikan semangat kepada dia untuk bisa bernyanyi di minggu depan. 네, 호명하겠습니다. 자, 다음 라운드에 올라가게 될 참가자는 아까 제가 방길 아멜. 아멜. 슬라맛 기바라 아멜. 보비, are you ready, Bobby? Yes. I'm not really good at this. Should I just say it? Like, I'm not good at this. This person, like, I didn't feel any special about this person before. But then now, like, after today's show, that stage became my favorite stage. So should I say? Yeah, sure. Icha, let's go, 스망한! Icha! Okay. 9 finalis kita sudah diumumkan lolos ke babak selanjutnya. Tersisa 6, tetapi hanya satu nama yang akan dipilih oleh the judges kita. The Indonesia Next Big Star. Tersisa satu, silakan Judika, Marion Jola, Dike, or Bobby yang akan mengumumkan yang terakhir. 제가 하겠습니다. Jadi saya yang akan memanggilnya. 이 참가자는 peserta ini adalah 제가 뽑은 게 아니라 저희 네 명에서 다 같이 정한 참가자입니다. Jadi ini adalah sesuai dengan kesepakatan kami berempat ya. 오늘 참가해 주신 분들 너무 고생 많았고 너무 다들 잘하셔서 고르기가 너무 어려웠어요. Jadi terutama saya ingin menyampaikan kepada 6 peserta yang masih tersisa, kalian sudah menampilkan apa yang terbaik dan itu membuat kami susah untuk memilih salah satunya. 네, 이분이 호명이 되면 여기 계신 많은 팬분들께서 크게 응원해 주셨으면 좋겠습니다. Dan jika saya menyebut namanya, tolong semua penonton yang ada di sini memberikan semangat kepada dia. 축하합니다. Selamat. Tiffany. Tiffany. Tiffany! Wow! Dia sendiri tidak percaya. Nama terakhir yang disebut adalah Tiffany. Selamat, kamu masuk ke babak selanjutnya. Terima kasih untuk 5 kontestan yang malam hari ini tidak ataupun belum beruntung, tetapi kamu sudah memberikan yang terbaik. Tetap semangat, tepuk tangan untuk 5 kontestan ataupun finalis The Indonesian Next Big Star yang terhenti langkahnya malam hari ini. Dan terima kasih banyak, silakan kembali ke belakang. Tepuk tangan untuk 5 peserta. Dan inilah kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk 10 finalis The Indonesian Next Big Star untuk tampil lagi minggu depan. Indonesia, perpisahan memanglah sangat berat. Namun yang namanya kompetisi harus terus berlanjut. Karena minggu depan kita akan memasuki babak live show top 10. Pastikan finalis favorit Anda
bisa terus bertahan di panggung The Indonesian Next Big Star. Dengan terus berikan dukungan sebanyak-banyaknya mulai dari sekarang. Karena inilah saat line voting kembali kita buka. Oke, Indonesia, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Inilah top 10 finalis The Indonesian Next Big Star yang akan tampil kembali minggu depan. Dan saya Raffi Ahmad, kita akan ketemu lagi minggu depan The Indonesian Next Big Star. See ya.